Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau LNP ini, kalian bisa dapetin data ini dengan banyak fasilitas. So, mulai prepare, ini belum dibentuk. So, dengan master yang biasa. Dua master yang kita buat buat gue ini kok. Jadi, kita buat keamanan kalian sendiri. Dari sekolah, tapi master kita. Kalau itu teman-teman yang lain tidak pernah, kita pernah dan belum pernah dengan saya sarankan pakai itu. Nah, hanya ada dia yang sedang muncul di kita dalam video ini. Kemudian bagaimana melihat dan melihat maksimal pada pasien ini yang belum 5 kg dalam 3 bulan terakhir. Dan itu bisa kita dapatkan. IRM kadang juga memiliki data itu, tetapi teman-teman bisa tanya nanti kita pasien yang berbeda. Kemudian di sini kita juga punya data biokimia. Glukosa dalam sewaktu 190. Kemudian leukositnya 24, eritrosit 24, maka 9%. Natrium 1,5, neutrofil, kreatinin, sekian. Jadi, leukositnya 1,5. Silakan kalian menggunakan 1,5 untuk 1,5. Ya, karena mungkin kalau kalian lagi menggunakan komparatif data dari itu, ini banyak. Ya, dan itu sumbernya dari mana kita? Untuk melihat sebenarnya angka laboratorium ini seberapa jauh dari normal. Terus kemudian pemeriksaan fisik ada kompositis, ya lemas, ini itu disakit bernapas secara kalau oksigen dari dia sudah punya bernafas secara mandiri. Belajar untuk ya, itu oke, kemudian nantinya 78, respirasi 20, dan sekian 190. Dan ada tadi ada keluhan gastrointestinal dan mual, kemudian juga ada nyeri telan, senyawa, ya progres itu yang tidak biasanya termalis atau jenuh itu ada kemudian hasil-hasil yang lain lalu bisa menggunakan itu untuk memberikan sertifikasi bahwa pasien ini pada misalnya pada artikel dan tadi ini panel yang dipakai pembekaran pembekaan kelenjar getah bening. Tadi ada kanker pembekaan, kanker getah bening. Tapi kalau limfadenopati itu adalah pembengkakan
ya, jadi itu yang kita ini ada di bagian yang sempat di pangkal leher leher atas begini ya sama di berbagai macam tempat itu pun banyak selain dari ini yang bisa dilakukan aktivitasnya lebih membuka ketika aktivitasnya kita kalau menjadi kritikan bahasa itu di cancel di NPC ya NPC T berapa kemudian dari rumah sakit walaupun dia nggak sempat dapatnya dekat itu saya memberikan masukan ke teman-teman saya ke teman-teman tidak sempat cukup saya ada itu seperti 2.597 bagus 2.900 EKTP itu ada di setiap standar dia di bawah dia mana tidak salah sih tidak ada kemudian ada di jadi tetapi kalau bila dari bawah ini semakin konsistensinya semakin ke arah cair ya energinya semakin tapi dari kata juga dibandingkan versi standar ya, yang lebih tinggi produktivitasnya ya. Ini TKTP-nya pakai sari. Kenapa harus pakai sari? Mungkin di asumsikan pasien berkembang. Jadi kalau pakai tubulus, nanti lauknya sayurnya itu masih untuk sayur. Cuma karbohidratnya dia bentuknya bubur. Lauknya masih ada, masih belum lauk. Jadi masih di masih bisa dipelajari. Tapi kalau sari, yang dikasih, ini maaf karbohidratnya dalam bentuk sayuran sama lauk biasanya. Lalu sayur sama sama pak lalu dan itu kita beli tapi kita harus konfirmasi sama sini nanti lalu sama sayur itu saya sudah dikasih ya jadi kita susun perkenalan jangan sampai pasien tidak ngerti apa yang diberikan sorry apa yang mereka beri jadi apapun yang kalian beri apapun yang kalian sampaikan, apapun yang akan kalian lakukan, dan sampaikan ke bahwa ibu itu butuh protein tinggi. Susah makan dia, warna sekiranya sudah. Sekiranya, oke, tapi saya nyawa itu. Nanti laporan sama saya kita dengar bahwa ibu butuh itu. Jadi tidak apa-apa. Tapi jadinya itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Kalau nanti dia masih bisa makan di blender, atau cuma sari, yes, bubur susu, gula jawa itu ya, gula jawa itu air. Kalau yang terus di bulan ini. Tapi sih itu kok biasanya. Maka nanti itu sudah ada. Apakah serius terjadi? Karena sampai itu asumsinya sisa so ini Pak Yadi Sadila kalau kalian mengurus susu sama gula jawa cair sama telur dan telur telur harus tidak ada sama telur itu telur yang itu bisa kalau memang butuh sesuatu, mungkin semuanya masih sama-sama. Gimana bentuknya? Oke. Ya, itu beda ya. Jadi itu jadi kita berpikir di kota top itu top dance. Berpikirnya luas. Menurut saya, yes. Yes, ya, cuma. Nah, itu untuk itu. Dan seperti itu. Oh,
biasanya kan gue mandi itu tahu. Yes. Tapi kalau memang bentuknya saja yang satu, tapi dia lalu gitu. Nah, tanya. Mau apa? Ya, gitu ya. Tapi kadang order ke instansi juga sempat lauk selanjutnya. Kita jangan khawatir, tapi jangan menyerahkan semuanya yang mereka. Dan kamu nggak bisa. Tapi kalau dia itu baru dia ini jangan khawatir. Harus. Oke. Kemudian di rumah sakit, beliau mendapatkan dexamethasone, sildenafil, sesuatu yang buat ya, ya dalam beberapa kemoterapinya sesuatu 5 MU mungkin 5 menit kemudian koma sesuatu aminof B itu artinya parenteralnya yang dapat parenteral 500 cc dan berubah sitromoxin. Obat-obatan yang cukup mengurangi. Nah, kemudian dari istri pasien, kalau dulu dia ada olahraga, sekarang tidak ada olahraga. Nah, bisa tanya, kalau tidak ada aktivitas, ada apa? Ada keluhan apa? Tidak ada aktivitas. Belum pernah mengurangi segisi. Kalau belum pernah mengurangi segisi, maka susah. Konsultasi. Konsultasi. Edukasi. Konsultasi. Apa lagi? Konseling. Konseling itu one by one. Tapi kalau konsultasi, namun yang saya terus lakukan. Ini seperti edukasi. Sering tahu banyak hal, aku juga informasi sini aku berhubung. Kalau belum pernah konsultasi di asumsinya terkait dia dan sini. Belum pernah konsultasi asumsinya. Belum tahu. Harus diberikan apa setelah kemoterapi pertama. Walaupun biasa, yo, harus harusnya itu masih orang-orang yang sudah dilatih masih harusnya sudah berkualitas. Nah, ini adalah informasi dari istri bahwa pasien akan 3 kali seminggu. Ya, saya sudah membantu teman-teman untuk mempermudah kerja kalian, tapi nanti sayangnya kalian harus kerja mandiri ketika translate seperti ini ya. Ya, benar-benar cepat. Nasi, dia makan 3 kali seminggu, saya makan. Setiap hari makan tempat atau butir ikan 3 kali seminggu. Oke, kemudian lah kembali tahu tempe. Ya, itu 1 potong setiap hari. Potong masing-masing, kemudian sayur, simple, bayam berlosok, pisang,
sendiri. Perlu selalu bersedia. Saya dari informasinya itu. Ada orang yang beli. Kemudian ada roti manis, kue manis, minum air putih. Dulu suka mie instan tuh ya, soft drink. Ya, untuk frekuensi tadi ini itu kan saya lihat orang itu kalau kelas. Bapak kalau pola konsumsi seperti itu ini buat sekali. Bahkan rata-rata kalorinya 1.500, proteinnya 52, lemaknya 33, karbohidratnya 215. Nah, sedangkan recall 24 jam, tadi dapat dirinya apa? Kira-kira dikonsumsi, beliau ini makan sebelum kasus diambil. 700 kalori sekian karbohidrat lemak protein. Bentuknya tapi kok bentuknya lunak. Kenapa? Kalau tadi sare, kalau kan jadi lunak. Katanya. Bahkan. Sari keluarnya. Ya. Itulah yang pentingnya berubah sendiri. Itulah pentingnya kehadiran dunia. Kalau kalian tidak hadir, maka pasien tidak punya. Kalau pasien tidak punya kita, kebutuhannya misal 2.000, pasien tidak bisa makan. Gimana terus? Kalau rumahnya itu dimakan banyak tidak? Ini kan kalau di awal informasinya, pasien tidak bisa makan, apa dari yang disaksikan? Yang disaksikan itu tubuh. Dia cuma bisa makan seperempat, seperempat saya bantu gitu, 700. Kan berarti tubuh keseluruhan sampai selesai hari itu sekitar berapa kalori? Berapa banyak? Dan itu yang terbatas. Jadi ya, kalau minyak, cuma bisa makan kan diri banget itu dalam satu bulan. Nah, jadi kalau kalorinya tidak terpenuhi dengan bagus, kalorinya masih subur, kemudian tidak mampu cepat, masih aja lebih lebih rendah daripada bubur konsistensi bubur dan makanan tersebut. Bok nongol bisa masuk lebih baik lagi. Oke, kalau enggak ya terus. Nah, kemudian di CPA, di latihan monitoring, nanti kita bicara monitoring ketika sudah selesai intervensinya. Ya, dari yang disampaikan hari ini, problemnya ada problem apa? Ada problem apa? Oke, ada problem apa? Yang pertama, sorry, NI21, apa itu? Kok bisa? Tolong kata guru, kata guru itu
Ada semua di dalam NCP ya. Problem pertama adalah NI21. Etiologinya apa Mbak tadi? Prolong. Kalau kategori Ada prolong anabolis illness di situ. Oke, pasien mengalami prolong, apa kaitannya prolong sama prolong metabolic illness sama asupan oral tidak dibuat? pada kalau di kategorinya sendiri, jadi ada yang kategorisme di luar negeri itu juga ada obat yang tadi kalau bilang si sepatu yang tadi itu yang dibawa Ada semua di dalam tabel Chen Sinter terkait dengan obat-obatan. Memang tidak 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 akan fokus langsung ke disiplin, tapi terakhir obat-obatan yang dimakan asma disebutkan di dalam tabel. Ada anoreksia, ada hiperkatabolisme, ada konsumsi cisplatin yang memang sudah diketahui interaksi terhadap makanannya yang menurunkan tujuan intervensinya adalah kalau melihat problemnya penurunan asupan, sorry, kurangnya asupan oral inadekuat, maka tujuan intervensinya adalah simpel banget kan, meningkatkan asupan. Bagaimana caranya? Meningkatkan asupan baik. Bagaimana cara meningkatkan asupan? Strateginya dengan ini. Yang kurang bagaimana cara memperbaiki menulis hipertensi di sini untuk bisa meningkatkan kemampuan nanti munculnya di perspektif dia sama kalau perspektif dia mau lihat kalau ini itu memotivasi karena ini ada kaitannya sama kalau ini juga memotivasi hipertensi dia yang bisa yang jadi asupan peningkatannya asupan tinggi dengan jadi frekuensi frekuensi makan kemudian pembelian kecil tapi sustain itu pun dan itu harus terjadi jadi prescription tidak sekadar kopas kopas karena tidak bisa prescription kopas prescription itu harusnya oke, dan kedua, problem kedua pada pasien ini. Nah, sorry, sambil berpikir. Intervensinya itu, wali-walinya dengan
Apa yang boleh kok? Apalagi ini misalnya recall. Tadi recallnya taruhlah 25% peningkatan asupan menggunakan frekuensi. Yang dimodel adalah asupan lagi targetnya. Kalian bisa naik dari 25% mau jadi berapa? Yang realistis 26% Pak. Cuma angkanya naik. Tapi nggak signifikan kok, cuma naik 1%. Jadi ya. Habisnya 5%. Lagi ya problem itu apa ini swallowing difficulties apa etiologinya? Penyebab PKD. Nyaris apa nyaris PKD. Terus ini ada nyeri telan. Apalagi selain nyeri telan? Tadinya harus banyak. Oh, apa namanya? Recall lagi berarti. Recallnya 25%. Maka untuk melihat swallowing difficulty problem tersebut sudah selesai pemberian makanannya itu apa? Intervensinya dengan dilakukan modifikasi tekstur. Tujuan intervensinya untuk mengurangi, meringankan, mengatasi kesulitan menelan dengan cara modifikasi tekstur. Menjadi seperti apa teksturnya dari lunak menjadi kita tidak dikasih itu tak sama dokter. Pasien datang, dokter langsung order. Pasien datang yang mana kan lebih kualitasnya di situ. Nanti, apakah lalu ngerti jadi pada dokter? Silahkan di tidak apa tekstur, misalnya modifikasi tekstur targetnya nanti karena tandanya adalah nyeri telan dan recall ya targetnya mungkin sama 50% dan tidak ada nyeri telan. Problem ketiga apa sih Mbak? NC ini tinggal dua, apa itu NC? Tapi lagi gambaran tidak berubah. Apa yang lebih?
body weight. Itu loss body weight. Etiologinya? Turunnya berapa? 5 kilo dalam. Diperhatikan, kenapa saya meragukan jawaban Mbak, sorry, menanyakan jawaban itu. Deltanya 5 kilogram dalam 3 bulan. Tapi etiologi yang itu adalah menurunnya kemampuan untuk penurunan asupan. Padahal pasien turun asupannya kapan? Data yang ada pasien turun asupannya kapan? Berapa? 3 bulan sebelum masuk rumahnya. Datanya. Pasien. Jadi di sini bukan penurunan asupan, tetapi ada hiperkatabolis. Apa etiologinya? Sorry, apa tanda gejalanya dia mengalami weight loss dan body mass? Dia dari kotak kalengan nasi. Ada apa? Dari antropometrinya. Apa? Nah, 5% atau enggak? Berapa? 6,7. Nah, berarti penurunan berat badan 6,7% dalam 3 bulan. Betul, 6,7. Kita bisa. Karena di atas 5%. Kalau masih di bawah, tiga sampai persen, dia masih 50% problem ini. Apalagi selain
7 kilo. Nah, kita 8 bulan. Jadi 8 bulan lebih. Jadi 7 kilo. Naik atau tidak? Turun atau tidak? Dalam 1 bulan tidak tentu. Berdasarkan kasih tadi. Misalnya 500 gram. Jadi. Kita naik. Yang ketiga, bulan Oktober ditimbang 7 kilo. Bulan November ditimbang 6,5. Terima kasih.
Sebagai tanda gejalanya angin lendir, kemoterapi. Kemoterapi CA karena dia pakai pakainya dari cisplatin, kan? Dia dapat cisplatin. Apa hubungannya cisplatin sama angin lendir? Kenapa memasukkan ini sebagai tanda gejala? Ya. Kalau apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah engine di bagian itu? Tujuannya dua. Tujuannya engine. Peringatan berikutnya. Secara teoritis yang harus dilakukan adalah mengatasi. Ini berapa tulis yang bisa dilakukan?
Dengan melihatkan jalan atau mungkin juga melihatkan jalan dari sistem pengurangan itu dari itu. Karena problemnya adalah ada dari black box dan tidak berbeda yang kita inginkan. Yang kalau di rumah sakit banyak bukan dalam rumah. Dan kalau pasiennya bisa minum yang tak laku sebenarnya.
terus jadi nanti mencegah penurunan berat badan lebih lanjut. Tujuannya itu intervensinya adalah dengan pemberian diet DKTP. Apalagi problemnya, maka nanti tidak dilihat dalam satu minggu bobot itu lemahnya tegak atau tidak. Lagi problem yang berikutnya, Mas. Nasi dua-dua, apa itu? GDS. Ada apa dengan GDS? Etiologinya apa? Masalah ginjal. Ada masalah ginjal pada pasien? Ada masalah lagi? Ini pada kondisi apa? Dalam setiap minggu. Ada yang bisa dilihat. Tujuan itu kan sih mau. Ya, problemnya itu kan tujuan itu kan sih mau. Normal. Tapi masa sekarang normal. Dengan ideologi musik di dalam. Sebelumnya, yang dimonitor yang hari kedua, hari ketiga. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada.
Tiga, depan, jempol, ini sama, dan kok bisa enggak? Ya bisa aja. Kan di sini adalah organ lain, disfungsi organ. Disfungsi organ lain. Apa tanda gejalanya, Mas? GDS-nya tinggi. Kalau GDS-nya tinggi, makanya dimonitor adalah nanti adalah apa? GDS-nya sudah dilakukan. Kemudian dia intervensi. Mengelola mengelola lab GDS. Nanti bagaimana dengan caranya? Ya, ya. Rendah karbohidrat sederhana. Bentuknya mungkin dalam pemilihan snack. Ya, sebenarnya. Karena biasanya untuk orang cancer, snacknya masuk snack umum. Tapi
Oke, tadi apa Mas? NB11. Apa NB11? Kalau kalian lihat coba di bawah tabel tanda gejala. Nya NB11 ada istilah apa? Kurangnya terbatas. Kurangnya di bawah apa kalau di sekarang ini provinsi enggak ada ini saya belum dapat lagi tadi. Kalau Oke, ke ter knowledge. Kenapa dia terbatas knowledge-nya?
Sian menyampaikan tadi belum pernah, itu belum pernah terpapar informasi gizi. Apa tanda gejalanya? Pasien belum pernah atau ada keterbatasan dalam pengetahuan atau tanda gejala. Ya, punya itu dia. Kira-kira kejadiannya tentang apa? Intervensinya, sorry. Tadi tandanya belum ada informasi sebelumnya. Terus tadi ada diagnosis NPC. Ya toh? Terus tujuan intervensinya adalah untuk tujuan intervensi itu yang bisa menang. Jadi di sini adalah intervensinya nomor 5 untuk meningkatkan pengetahuan. Oke, pengetahuan gizi. Baik. Edukasi tentang jadi apakah pemberian biaya DKTP informasi dari DKTP itu saya kan cuma menyewa pada pasien jadi apa jadi pasien kita ya jadi ya nggak mau tahu masih informasi pada nanti setelah pemberian makanan dan pemberian NP untuk sering kecil dan NP itu sering itu pasti biayanya biayanya terus NP pokoknya kita melihat oleh siapa pentingnya apa belum siapa biaya sampai pelanggan lupa. Yang masalah kurangnya tempat. Diagnosis ini pemilihan
Yang untuk CA misalnya, diet CA. Kenapa harus diberikan diet CA? Apa yang diberikan dalam diet CA? Kriterianya apa? Apa makanan itu sosial. Makanan itu ada lagi problemnya. Intervensinya ada 5 tujuan. Bisa nggak di sini? Digabung bisa nggak? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat kan bicara tentang yang pertama adalah tentang frekuensi makanannya, teksturnya, jenis dietnya. Ini preskripsinya juga. Kan berarti pemberian diet DKTP bentuknya teksturnya sering, frekuensinya. Maka di sini selain edukasi CA, dia tentang CA diberikan dia edukasi tulangnya. Kenapa rumah pun ini itu tadi? Baik masalahnya supaya masalahnya kesulitan namanya terima kasih. Paling biasa
Ini sampai oh ya. Oke, pemberiannya apa? Apa dibandingkan masih? Dengan kalori yang sama. Nah, beras, sorry, nasi 500 berarti berapa? Nasi 100 gram berarti berapa? Berasnya 50, bumbunya 300.
Ketika kamu masih informasi dari pasukan BC, medianya, medianya, biasanya, yang kamu masih melihat BC, kita sesuatu lupa lagi, yaitu adalah kenapa? Punya kok, kasih kok, kok belum. Kalau enggak tuh kan, biasanya nanti dari saya jadi dari pemerintahan ada enggak? Maka di saat ini kok ada dokter. Buat orang. Kalau langsung kita masuk. Tidak. Karena boleh. Itu mau dimens. Kita kan membuka apakah ada airnya. Bukan yang atau sektor yang baru. Kita
kalau itu libur buat rencana kerja. Yes. Oke, ada lagi mau ditanya nih? Siapa dia? Siapa orangnya? Di buku sharing sendiri kan yang sudah dijelaskan di buku katanya bapak itu sendiri itu kan punya sampai apa yang saja nah energinya itu kan jelas kan energinya ada tapi kalau dari yang dijelaskan itu kurang dijelaskan kalau di buku yang ini itu lemaknya kalau dia misalnya dia masuk sampai dalam proses yang jadi kubur itu jadi membutuhkan lemak begitu tapi kalau lihat dari manusia tadi itu tadi kalau dari kamu boleh ini karena ini dia bisa kita kasih jadi kayak dulu kalau aku mau beli rumah tuh sebenarnya mamaknya tinggi aku mau beli dari itu mau beli dari sini kak mau Ya, kita apakah dia tinggi energi? Tinggi karbohidrat. Bahkan ada namanya EATP. Tinggi protein. Tinggi protein atau tinggi lemak. Rendah hati. EATP itu. Untuk kondisi di ICU. Ada yang namanya kondisi juga. Ada yang namanya mobil EATP. EATP. Tinggi lemak rendah karbohidrat. Pada baikan mereka ini dua ekonomis. Yang membutuhkan lemak lebih banyak sebagai sumber energi. Karbohidratnya rendah. Untuk karbohidrat ini tinggi energi tinggi protein. Bukan berarti energi yang ini disuplai oleh karbohidrat. Karbohidrat juga masih lebih. Jadi, maksudnya bisa ada berapa ribu lebih. Protein, tapi saya menggunakan TKTB itu ada di dalam konsistensi dia. TKTB yang lalu, TKTB yang salah, sama TKTB makanan dia, setelah makanan dia yang biasa. Jadi, oh, ada mungkin dia pakai dia biasa. Dia biasa. Kalau pada pasien cancer yang diperjuangkan 2087 ya secara teori bisa secara ini bisa terima cuma ini jadi akan buat ya terus
Kalau kita kan bisa mengatakan Semoga kita bisa belajar dengan baik. Ada masalah cancer, pasien cancer. Besok di pertemuan terakhir, sorry, materi terakhir, kita akan discuss tentang diet pada kondisi kemasukan. Ya, dan berdasar ini, total semua COVID. Hati-hati sampai di rumah. Selamat sore, terima kasih. Mau dada dulu.